السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وسر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والى النار Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada bosan dan henti senantiasa kita berucap syukur atas anugerah limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga bisa hadir di majelis yang amat dicintai oleh para malaikat. Mudah-mudahan langkah saya panjenengan dari rumah, karena untuk tolabul ilm, maka setiap langkah. Kanan kita, semoga Allah tulis kebaikan. Dan langkah kaki kiri kita, semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Rasulullah menyebutkan, Man salakatariqan yaltami sufihi ilman. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu. Sahalallahu lahutariqan ilal jannah maka orang ini akan diberikan kemudahan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man asbaha minkum mu'afan. Rasulullah menyebutkan barang siapa asbaha di waktu paginya kayak demikian mu'afan diberi kesehatan. Sehat afiyah itu sehat bukan hanya secara sehat fisik tapi kesehatannya itu dipakai untuk ibadah. Banyak orang sehat tapi sehatnya tidak dipakai ibadah Bapak Ibu. Maka kalau kadang kita ditanya bagaimana keadaannya sehat wal afiat. Banyak orang sehat tapi enggak afiah lah itu kemana-mana mampu daki gunung tinggi mampu datang ke masjid nggak mampu Wah. ini berarti sehat tok nggak nggak afiah orkes dangdut hadir pak ya pengajian nah itu Berarti itu sehat saja enggak afia. Maka man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Barang siapa bangun pagi dikasih nikmat sehat afia dalam dirinya. Dia ngerti kewajibannya bangun salat. Allah dilanjutkan Tolabul ilm. Aminan fi sirbih. Dia tenang, sirbun itu artinya qalb tenang hatinya karena nuntut ilmu karena majelis ilmu membuat hatinya menjadi tenang wa indahu kutu yaumih dan dia mempunyai makanan hari ini insya Allah panjenengan untuk makan siang sudah ada pak bu alhamdulillah sudah ada makan malam jatahnya alhamdulillah faka'annama hizat laudunya maka kalau panjenengan punya tiga ini pagi dikasih sehat, afia digunakan untuk ibadah, panjenan hatinya tenang, kemudian panjenengan punya bekal untuk hari ini, makanan untuk hari ini, pagi, siang, malam nanti, pekaan nama hizat laut dunia, maka panjenengan ini seolah-olah menggenggam dunia beserta isinya, kaya semua panjenengan, amin. Tuh, orang genggam dunia seisinya itu gampang dalam Islam. Ya itu tadi, tapi sehatnya itu adalah dipakai untuk ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya dikasih materi kiat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama saya nukil di surat Sot ayat 27. Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas dan kami tidak menciptakan langit dan bumi wa ma dan di antara keduanya." Antara langit dan bumi termasuk juga penciptaan manusia ini. Batilah yang sia-sia. Artinya Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi dan beserta semuanya ini dalam keadaan yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta Ya Allah tidaklah engkau ciptakan semua yang ada di muka bumi ini dalam keadaan batil. Pasti semua itu atas kehendak Allah dan pasti itu semua membawa kebaikan. Tapi bagaimana kita mensikapinya? Gak ada yang Allah ciptakan itu dalam keadaan sia-sia. Pasti ada kebaikannya. Contoh. Allah menciptakan atau kita dikasih ujian sakit. Ada hikmahnya enggak kira-kira Bapak Ibu? Ada kalau kita ini mensikapi. Dikasih sakit, maka pada hakikatnya orang itu ketika sakit, malaikat diutus untuk orang tersebut empat yang diambil dari orang sakit satu orang sakit itu yang diambil adalah kekuatannya jenengan kalau sakit kekuatannya diambil diganti apa lemah bapak ibu kalau orang ini ngaku sakit kok sekuat si kuat oh hujuan nih gak loro ya mungkin sakit tapi sakit panu nah itu kalau orang ini sakit diambil kekuatannya diganti kelemahan. Yang kedua kalau orang ini sakit yang diambil apa? Lidah, rasa lidahnya. Gak bisa merasakan. Diganti apa Bapak Ibu? Pahit. Jenengan bawa oleh-oleh nengok orang sakit, buah-buahan seger-seger. Kira-kira yang sakit gimana? Nengok dok Pak Bu dikasih makanan yang sedap-sedap ya rasane pahit sing seneng sinten nah itu sing seneng sing nunggu alhamdulillah <tik> yang ketiga Bapak Ibu malaikat ngambil apa wajahnya apanya yang diambil keceriaan cerahnya diambil jadi apa orang sakit pucet yang keempat malaikat mengambil dosa dosanya dosanya diambil orang ini menjadi suci bersih ketika orang ini sehat kekuatannya dikembalikan lidahnya sudah bisa merasakan pahit manis wajahnya sudah mulai ceria dosanya dikembalikan oh, kalau dosa bapak ibu orang mukmin orang yang sabar orang yang mengembalikan itu semua kepada Allah ikhlas sabar maka dosanya ini dibuang oleh Allah Subhanahu wa diampuni loh apa sia-sia Allah menjadikan kita sakit Enggak, kalau orang tahu bukan innalillah malah Alhamdulillah Rabbana makhalak tahada batilah. Dan salah satu hikmah dari Allah menciptakan jin dan manusia adalah hikmahnya ini yang tidak sia-sia adalah untuk beribadah dalam surat Al-Dhariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT wa taala, kemudian apa sih artinya ibadah itu mungkin gitu ya. Di kamus al-mu'jam al-wasid, ibadah itu artinya tunduk kepada Tuhan yang menciptakan. Berarti orang ini tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini artinya ibadah. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, ibadah itu adalah tunduk dan menghinakan diri. Kemudian saya nukil Imam Ibn Taymiyah juga menyebutkan ibadah itu adalah Ismun jamik likul lima yuhibbuwa wa, wa yarda Sesuatu yang mencakup semua perkara yang dicintai oleh Allah Yang diridhoi oleh Allah Minal akwal wal af'al Dari perkataan atau perbuatan Adzahira Yang nampak wal batina Dan yang tidak nampak itulah ibadah. Jadi semua yang mencakup apa-apa yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah dari perkataan atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi, itulah ibadah. Maka ada yang menyebutkan ibadah itu terbagi menjadi dua, ibadah am dan ibadah khas. Ibadah am dan ibadah khas itu ibadah yang sudah ditentukan. Contoh puasa sholat, zakat, itu sudah ditentukan. Lah ibadah am, ibadah secara keseluruhan itu tadi, semua apa yang diridhoi dicintai oleh Allah, termasuk panjenengan. Jalan, mendapatkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Apakah itu duri, apakah itu batu, panjenengan singkirkan, maka itu juga termasuk ibadah ketemu teman dengan wajah tersenyum itu juga termasuk ibadah lo begitu bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian nanti saya mengerucut tentang kiat ibadah kita diterima amal ibadah kita diterima kemudian yang selanjutnya karena ibadah ini adalah ketunduan kepatuan kita kepada Allah maka Hukum asal ibadah itu bagaimana? Asal dari ibadah itu hukumnya adalah haram, Bapak Ibu. Ini kaidah. Kita ibadah itu hukumnya haram kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan. Ini nanti hubungannya diterima atau tidak ibadah kita, amal kita. Semua ibadah itu haram untuk dikerjakan kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Contoh, ibadah sholat. Maka asal perintah sholat itu hukumnya haram. Kecuali kemudian wa'aqimus sholat dirikan sholat karena ada perintah maka sholat itu menjadi wajib sholat yang apa? sholat lima waktu kemudian Rasulullah menyebutkan juga sholat apa? sholat yang sunnah tahajud sholat duha sholat sunnah rawatib lah maka dalam hal ini itu menjadi wajib, itu menjadi sunnah muakkada atau sunnah biasa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Seandainya ada orang kok sholat, lah kok kemudian sholatnya ini nggak ada contohnya dari Rasul dan juga tidak ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira diterima enggak? Tidak diterima, bukan hanya tidak diterima, tapi itu haram dosa, loh. Begitu, ini hukumnya harus memahami orang itu, jadi jangan sakowarpe Dewi Solat. Mau macem-macem, Pak, Bu, ya, kadang ada orang Solat itu, saya pernah ditanya, Ustadz, adakah Solat Birul Waliden? Ada, Pak, itu yang lakukan, mohon maaf. Birul Walidin itu artinya apa? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu dengan perbuatan, dengan ucapan, bergaul dengan baik, bukan dengan sholat. Lanjut dengan ngerjakan, loh iya tiap malam. Ya Allah. Oh. Oh. Ngerjakan sholat Birul Walidin, tapi sampai orang tua ini nyentak-nyentak. Oh doai. Ada, mohon maaf, Pernah saya juga ditanya salat kafarotul baul. Pernah dengar? Duh, enggak dengar. Saya dulu soalnya tahu semua gitu itu Pak Bu. Saya ini kan termasuk juga mu'alaf. Ya. Kafarotul baul itu mohon maaf. Ketika Rasulullah jalan di makam bakik, kemudian Rasulullah berhenti ada dua orang yang disiksa kemudian Rasulullah ngambil pelepah, kurma, ditancapkan mereka disiksa itu karena apa? karena dua satu, Namima suka mengadu domba jadi orang mengadu domba itu mendapat siksa uh, wow. kubur dan demikian kemudian yang kedua adalah mereka tidak hati-hati dalam kencing mohon maaf, kencing karena apa? Mungkin kurang bersih ketika istinjaknya atau kurang kehati-hatian sampai akhirnya kencing itu nyiprat ke pakaian. Kalau kena cipratan kencing pakaian kita, kemudian kita sholat karena kencing itu najis, maka sholat tidak sah. Lah, untuk biar tidak kena dosa kayak demikian maka ada itu tadi salat kafarotul baul kafarot itu apa? menghapus artinya biar seumpama kita ini Seumama nggak ngerti biar kita diampuni lu ngawur, nggak ada contoh nih ini ini pak bu ya Enggak tahu salat apa lagi gitu ya. kemudian Apalagi seperti puasa. Hukum aslinya puasa itu apa? Haram. Kecuali ada yang dalilnya. Ya ayyuhaladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Orang-orang hey, yang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Puasa Ramadan. Ada puasa tahunan. Ramadan. Puasa sunnah tahunan apa Pak Bu? Arafa, Muharram, itu kan puasa tiap tahun. Ada puasa saharia, puasa sawal ya. Puasa saharia puasa bulanan. Yaumul Bid 13, 14, 15 tanggal hijriah. Ada puasa usbu'iyyah, puasa mingguan. Senin kemis, ada puasa yaumiyah, puasa harian. Nabi Daud ini ada puasa kayak demikian lah kok ada orang puasa lah kok nggawe nggawe dewi poso apa? poso kelahiran ada dalilnya nggak itu pak bu lo mereka kalau ditanya ada dalilnya dari mana dalilnya dari hadis kenapa mereka ini puasa weton karena rasulullah itu pernah mohon maaf nanti ini alasan ya kenapa mereka melakukan karena Rasul itu ditanya kenapa engkau puasa Senin ya Rasul Wulitu ya karena aku dilahirkan pada hari makanya wetoni Rasulullah itu Senin tapi ini khusus untuk Rasulullah maka ada puasa Senin Kamis dalam redaksi yang lain dari Senin Kamis itu amalan di dilaporkan lo begitu mohon maaf lah kok ada posong rawat hmm. poso Patih pati geni ya. poso putih makane nasi putih, laue tahu putih, minumnya air putih. Ya umul bit itu Senin eh, tanggal 13, 14, 15 bukan poso mote kabeh putih lah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi hukum ibadah itu aslinya haram kecuali ada dalil. Maka ini kalau orang melakukan Sementara tidak ada, lah ini nanti hubungannya diterima atau tidak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, syaratnya insya Allah ini sering-sering eh, kita mendengar, tapi ini hendaknya senantiasa kita cas keimanan kita khususnya dalam hal ini memang Bapak Ibu. Karena iman itu kadang naik, kadang turun, iman itu kata Rasulullah seperti... Lita, pak bu eh, maaf kata Rasulullah dalam hadis itu seperti baju kalau baju terus kita pakai gimana akhirnya kusut kemudian kotor perlu di cuci iman kita itu perlu juga dicas iman itu seperti juga baterai HP saya panjenengan HP panjenengan dicas sehari berapa kali berkali-kali pak ya sampai ada power banknya itu enggak lepas-lepas itu terus mancep di situ maka iman kita itu juga perlu dicas agar senantiasa naik dan terus naik maka harus ini berkaitan dengan syarat diterima ini ibadah itu ada dua kan begitu pak satu ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini ikhlas wa ma umiru illa waha lahuddin. dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 2 juga Allah berfirman Fa'budillaha mukhlisallahuddin. Maka beribadalah kepada Allah dengan memurnikan ketaatanmu untuknya. Ikhlas karena Allah. Kenapa kita harus ikhlas? Bapak ibu yang dirahmati Allah. Kalau orang ini tidak ikhlas, saya sampaikan ikhlas dulu. Kalau orang ini nggak ikhlas, bahaya. Ibadah kok nggak ikhlas? Nggak ikhlas berarti ada unsur apa? pamer, ria, ria itu biar dilihat, ria itu biar dilihat punya mobil baru pak, wah ria dia kemudian tonggoy ben ngerti keluar masuk kanan apa maju kok tonggoy gelung keluar pak mundur kok belum keluar lagi maju lagi tonggoy ben delo. itu namanya ria ya panjenengan punya HP baru Wah ketika duduk-duduk langsung ditaruh di depan biar yang lain ngerti Oh HP ini baru gitu. Wah, pirang cut gitu. gitu. itu namanya riak yang kedua Suma Suma itu Sami ayas mau kepingin didengar jadi kepingin didengar jadi senantiasa dia ini kepingin diunggul-unggulkan kepingin disebut-sebut ini adalah nggak ikhlas maka bahaya kalau orang ini tidak ikhlas syarat diterimanya jadi ini saya kata saya sampaikan diterimanya amal dan ditolaknya amal itu syaratnya kiatnya yang pertama harus ikhlas dan kalau tidak ikhlas tidak akan diterima apa bahayanya bahayanya kalau orang ini nggak ikhlas pak bu tidak diterima amal ibadahnya meskipun tiap bulan umroh ya, itu duit umroh yang 11 hari pulang kemudian besok bulan berikutnya berangkat lagi kalau orang ini gak demikian tapi gak ikhlas tidak akan diterima amal ibadahnya haji meskipun setiap tahun kalau sekarang gak bisa pak bu ya kalau dulu kan setiap tahun bisa kalau sekarang nunggu sampai berapa tahun nah itu maka kalau orang ini meskipun setiap her, setiap tahun dia haji, tapi kalau dia nggak ikhlas karena Allah tidak diterima. Haji itu memenuhi panggilan, bukan mencari panggilan. Ini harus sedikit, tapi haji itu memenuhi panggilan Allah, bukan mencari panggilan. Mencari panggilan itu apa? Depannya biar ada. Ha. Wong wis haji dua kali enggak dipanggil Pak Haji. Pura-pura enggak kerungu betul, Pak. Mau panggil Pak Budi, diam aja. Pak Haji Budi, oh iya, loh. Oh, pemane wis haji ping pindo. Pak Mukidi itu. Haji Mukidi. Wah, kalau ha, kalau dua ya ha ha, terus ha ha ha, Gak ikhlas pak bu, gak diterima malibadanya Berapa banyak pun Sodakonya, ngajinya Apapun, kalau gak karena Allah, tidak diterima Yang kedua Kalau orang ini terus kayak demikian Kalau dia mati Pak bayarnya, kalau orang ini gak ikhlas Mati dalam keadaan apa? Su'ul Khatimah Nah karena gak ikhlas Kalau orang ini baik, insya Allah mati dalam keadaan hati Kalau nggak ikhlas orang ini, ya suul khatimah. Dan orang kalau nggak ikhlas bapak ibu bahayanya yang ketiga, hatinya itu penuh dengan iri dan dengki. Awas hati-hati. Pernah Rasulullah di Masjid Nabawi ketika habis sholat di halakonya Rasulullah menyebutkan kan akan datang di tengah kita penduduk surga. Tidak lama setelah itu orang setengah baya, separuh baya, biasa orang ini menenteng sendalnya, wajahnya bekas air wudhu, kemudian ikut di halakonya Rasulullah. Besoknya Rasulullah menyebutkan lagi, akan datang di tengah kita penduduk surga. Orang yang sama. Di hari ketiga Rasulullah menyebutkan orang yang sama Akhirnya ada seorang yang penasaran Abdul bin Amr bin Asaba itu yang penasaran Amalan apa orang ini? Kok luar biasa? Tiga hari disebutkan oleh Nabi penduduk surga Dia akhirnya ke rumah orang ini dia kepingin mengetahui ada apa amalannya. Ditunggu pak, dia kepingin bermalam di situ tiga hari. Kemudian malamnya ditunggu, mungkin sholat malamnya. Ditunggu ternyata dia nggak bangun-bangun. Ya bangunnya subuh ke masjid, sholat biasa. Oh capek mungkin ini hari kedua sama sampai hari ketiga sama sampai sahabat ini kemudian dia meremehkan lah wong modele kaya ngene disebut no, ahli surga lho modele apa? Apa gak keliru Nabi ini, Pak Bu? Uh, sampai meremehkan ini. Akhirnya sahabat ini tanya wahai tuan, saya sudah tiga hari di sini. Tuan, saya mau izin. Ketahuilah saya bermalam di sini, tuan. Adalah kepingin lihat amalan apa yang engkau lakukan. Sehingga engkau disebut oleh Rasulullah tiga kali tiga hari duduk surga, duduk surga. Tapi saya lihat engkau enggak ada istimewanya. Sama. Bahkan mungkin sahabat ini lebih api aku. Wah, <laughs> itu Pak ya. Aku sih sholat malam. Udah gitu. Kemudian sahabat ini diam. Kemudian Abdul bin Amr bin As, keluar, udah dipanggil. Kemarin ya Abdul, ketahuilah. Aku memang enggak ada istimewanya. Amalanku ya sebagaimana kamu lihat, enggak ada istimewanya. Tapi dalam hatiku itu tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam, masya Allah. Kemudian sahabat ini mengatakan itulah yang membuat engkau diangkat derajatnya, ya. loh. Jenengan nek tahu sholat tahajud nek ati jenengan bersih kok demikian nggak apa-apa. Oh, ya. Wong kadang kita ini ya Allah, Pak Bu, orang nggak ikhlas kadang ada penyakit mohon maaf iri dengki kepada orang lain. Kalau saya katakan orang nggak demikian itu mudah kena penyakit 3 S, stres Pak, ya stroke yang kedua, ketiga stop. Wassalam inalillah. Loh, Kenapa? Karena kalau melihat orang dapat nikmat, hatinya gimana? Kerut-kerut, cekot-cekot. Kalau ada orang kok seumpama kita ini bersosial hidup bermasyarakat, kalau ada orang yang dapat nikmat, kita ikut senang Subhanallah, bersih hati jenengan dari penyakit itu. Lah, kok ada orang dapat nikmat, kemudian dia ini hatinya sakit kemudian dia meri, kemudian dia menyebarkan fitnah Allah dulu, montori nyar, mobil nyar, paling yo. Nah, ngapain ngurusi orang di tengah masyarakat kita kan banyak kayak demikian pak bu ya Allah dulu, paling rong bulan ya di jopo sampe lesing Loh, ngapain kita ini ngurusi orang apakah dia kredit apakah dia apakah dia itu punyaannya rental, sudah urusannya dia. Kalau orang ini suka ngurusi orang lain, berarti hatinya orang ini ah, nggak bersih. Macam-macam. Masya Allah, nggak ada dendam, nggak ada iri. Maka begitu juga hatinya ini kalau orang ini bahaya penyakit iri, penyakit riak ini pak, iri dengki tidak suka jika ada orang lebih pinter dari dia tidak suka jika ada orang yang lebih soleh dari dia menganggap dia yang paling soleh, paling segalanya, yang lain di bawah, hati-hati, ini bahayanya dan bahayanya yang keempat kalau orang ini nggak ikhlas Bapak Ibu jadi koreknya api neraka Hati-hati wow, loh Neraka kan wis panas Pak ya Tambah juga ini Korek disumet Hati-hati loh Pak Mohon maaf Saya nukil dalam hadis muslim Dari Abu Hurairah Bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda Sesungguhnya manusia pertama Yang akan diputusi pada hari kiamat Ketika nanti semua manusia diputusi perkaranya pada hari kiamat Siapa manusia yang pertama ini? Orang yang mati Syahid Bapak Ibu, mati syahid Masya Allah. Kemudian setelah itu Ia didatangkan dan diperkenalkan nikmat-nikmatnya oleh para malaikat Karena mati syahid Masya orang mati syahid itu tidak perlu di Mandi, tidak perlu di Kafani kalau dia mati syahid dalam perang Langsung surga tapi kemudian setelah diperlihatkan diperkenankan nikmat-nikmat Allah, Allah tanya, tentu Allah Maha tahu dalam ini sebagai pelajaran bagi kita. Allah tanya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Kenapa kamu kayak demikian? Orang ini mengatakan istashhatu. Ya Allah, aku mati syahid. Aku mati syahid ya Allah. Apa jawaban Allah Bapak Ibu? Kazabta bohong kamu Loh. kalau saya ngomong jenengan yang bantah wajar pak bu mungkin saya keliru kurang pas tapi ini kita ditanya oleh Allah apa yang kamu lakukan kita jawab ya Allah aku mati syahid ternyata Allah membantahnya dengan mengatakan kezabta kamu bohong gimana kita bisa mengelak kalau Allah mengatakan kamu bohong Kemudian Allah mengatakan Walakinaka qatalta li fulanun sujaun Wa fulanun jariun Bohong kamu, kamu dulu memang perang Mati di jalan Allah Tetapi kamu ketika perang itu Agar engkau dikatakan suja pemberani Agar engkau dikatakan pahlawan agar engkau dikatakan orang yang kuat perkasa, Fakat kil dan kamu mengiyakan. hati-hati, Pak -hati, Bu. Padahal ini mati sahid lo. Tapi niatannya bukan karena Allah, tapi niatannya karena apa? Biar dikatakan nih pahlawan. Wah. Apalagi ini orang yang paling kuat Siapa yang bisa ngalahkan aku? Maka kemudian Allah memerintahkan kepada marah malaikatnya. Apa perintahnya Allah? Seret wajahnya. Yang diseret itu bukan kakinya. Kakinya Pak. Kalau kita di dunia ini, kita nyeret kan kakinya yang diseret. Tapi kalau di akhirat nanti yang diseret itu bukan kakinya, tapi wajahnya itu diseret. Dimasukkan kemana? Serah kalau ini bahaya kalau nggak ikhlas. Padahal mati sahid. Akhirnya sangat betul bu. Kemudian yang kedua hadis ini ada empat hadis ini yang kedua siapa itu yang dihisap selanjutnya yang dihisap adalah orang yang belajar ilmu. Hati-hati orang belajar ilmu tapi niatannya ditanya dikasih nikmat-nikmat diperlihatkan kemudian ditanya kenapa kamu ada demikian Ta'allamtu ilman ya Allah. Aku dulu menuntut ilmu ya Allah. Menuntut ilmu itu baik ilmu secara formal atau mungkin majelis-majelis taklim enggak demikian, sampai di mana-mana dihadiri, sampai mungkin gelar depan belakangnya penuh. Tapi jawaban Allah apa Bapak Ibu? Kazzabta bohong kamu. Walakin tetapi kamu dulu belajar li 'alim. Kamu dulu belajar agar dikatakan orang yang alim ahli ilmu. Profesor al-allamah ilmuwan. Jadi nuntut ilmu bukan untuk apa? meningkatkan kualitas iman dan takwa tapi hanya untuk mencari nama. Sama yang saya katakan haji tadi, bukan memenuhi panggilan Allah tapi mencari panggilan mencari panggilan hajinya itu tadi. Akhirnya orang ini kemudian kalau sudah niatannya bukan menuntut ilmu karena Allah, ya yang dia dapat ya itu aja. Gak dapat apa-apa di akhirat gak dapat apa-apa. Kalau orang ini nuntut ilmu karena Allah, masya Allah ilmunya menjadi manfaat. Pak Bu, sekarang ini banyak orang pinter. Jenengan, masya Allah, berapa fakultas di Indonesia ini. Setiap tahun alumni mereka ini Masya Allah cari anak-anak yang pinter, luar biasa banyak. Tapi yang angel itu apa? Yang jujur. Loh iya Pak Bu. Kalau pinter itu ada fakultasnya. Kepingin politik ada fakultas. Kepingin jadi dokter ada fakultas. Kedokteran kepingin jadi jujur, ada fakultas? Nah, unmu nanti Pak membuat itu fakultas kejujuran, masya Allah. Belum ada ini. Orang pinter banyak, tapi orang jujur. Yang korupsi itu orang pinter atau orang bodoh? Pinter secara teori, Pak. Ngerti uang korupsi itu halal apa haram? Haram ngerti dia, tapi nggak bisa melakukan jar. Nah, itu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, siapa itu orang yang membaca Al-Quran? Orang yang belajar Al-Quran, masya Allah, orang ini bisa bilillah tetapi orang ini membaca Al-Qur'annya agar dikatakan apa? Qori ahli baca Qur'an, dimerdu-merdukan. Karena apa? Mohon maaf, maksudnya bukan sebengka ini ya. Sama saya juga seperti gitu. Aku ngomong tak enak-enak no karena apa? Oh, banyak orang. Bisa juga baca Quran di enak-enak no. Oh, biar apa? Wah, oh, ini musimnya mantenan, ber rame. Amplope. Orang ini menuntut ilmu belajar Al-Qur'an bukan karena Allah, tapi agar dikatakan kori orang pandai baca Al-Qur'an Akhirnya dua orang menuntut ilmu dan orang yang mengajar belajar Al-Qur'an ini diseret wajahnya masuk ke neraka Karena apa? Tidak ikhlas Loh bahaya, bahaya Kemudian yang, ketik, yang keempat, siapa itu dalam hadis ini orang yang gak ikhlas? disebutkan adalah orang yang Allah karuniai rizki orang ini Pak Bu. Orang ini dikasih rizki oleh Allah, dikasih harta oleh Allah. Dan orang ini dermawannya luar biasa. Tapi setan pinter, goda orang ini. Akhirnya dia ini infak, dia ini sodaka, tapi ria. Kepingin di... Ah, Contoh, Alhamdulillah kajian pagi Almanar mendapatkan donatur dari hamba Allah sebesar 500 juta rupiah. Sopo Allah. Sopo wih, kabeh pak. Wih, Alhamdulillah. Akhirnya setan apa tinggal diam? ndak? Lah kok seumama yang nyumbang 500 juta itu di tengah panjenengan. Kemudian semua tanya, Sopo wih, Sopo wih, hamba Allah. Akhirnya setan gelitik hatinya. Jawil koncoy. Sama nggak ngerti hamba Allah itu. Boten sinten. Kulo. Podoai bro. Banyak bu, pak, kayak demikian. Gak diumumkan takut ria, tapi jawil koncone. Aku itu mau. Lala nopo kok panjangan buatan kerso disebutakan. Kok wadiriak ya aku. Oh, doai setan itu halus sekali pak bu. hati-hati so, maka di sini. Makanya ya Allah saya panjenengan ada di majelis ilmu keilmuan ini ngecas ngecas keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini syarat yang pertama tadi. Orang ini kalau ibadahnya biar diterima harus ikhlas semata-mata karena Allah dan saya katakan tadi bahayanya kalau nggak ikhlas sekarang yang kedua syarat agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah itu harus sesuai bercocokan dengan perintah Rasulullah Sallallahu atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hal ini disebut al ittiba mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah karena apa dalam surat al hasr Allah berfirman surat al hasr ayat 7 wa kumur Rasul fakhuduhu wa manaha apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka ambil wa manahakum andu dan apa yang dilarang oleh nabi fantahu maka tinggalkanlah jadi kita ibadah karena perintah Allah kemudian apa yang dilakukan oleh nabi yang dicontohkan oleh nabi kerjakan yang dilarang tinggalkan kenapa kita kepada kayak nabi kayak demikian karena Allah berfirman lakot kana lakum fi uswatun hasana surat al ahzab ayat 21 karena rasulullah itu adalah sebagai suri tauladan Islam ini diturunkan kepada Nabi Maka Islam itu sudah sempurna dalam surat Al-Ma'idah ayat tiga al yauma akmal tulakum dinakum wa atmam tu alaikum nikmati wa rodi dina maka agama ini karena sudah sempurna kita akan selamat kalau kita kembali merujuk kepada Al Quran dan sunnah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya Bapak Ibu sudah diatur. Semuanya sudah dijelaskan, semua sudah dicontohkan karena ayat itu tadi sudah sempurna Islam. Lalu bagaimana kita melihatnya? Salat bagaimana caranya? Lihat Rasulullah. Bagaimana? Rasulullah salat semuanya ada. Maka agama itu tidak perlu ditambah tambahi dan tidak boleh dikurangi. Wes pas. Nah. orang itu kreatif boleh Boleh kreatif. Tapi dalam hal agama enggak boleh. Kreatif itu boleh di dalam urusan dunia, tapi kalau ibadah, waduh bagaimana salat subuh itu kita buat biar kreatif. Wah. Akhirnya diapakan, Pak? U mau tambah tambah atau apa itu nggak bisa tidak akan diterima contohnya sudah maka di sini kita harus uh, mengikuti <tuh> bapak ibu yang dirahmati oleh Allah maka dalam hadis muslim disebutkan man amila amalan laisa amruna barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada urusannya dari kami maka amal itu ter jadi Amal ibadah kita, aktivitas kita diterima ringkas sebenarnya satu, ikhlas kepada Allah tadi ya, dan jauhi penyakit-penyakit yang tidak ikhlas tadi. Dan yang kedua kita harus mutaba'ah mengikuti, mengikuti siapa? Rasulullah saw. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah jelas. Kalau orang ini ibadahnya tidak sesuai, maka tertolak. Umar bin Khattab pernah mengatakan Bapak Ibu Siapa yang beribadah tanpa disertai ilmunya Maka ibadahnya tertolak dan tidak diterima Dalam surat Kahfi Al-Kahfi yarju amalan ahada Dalam tafsir Ibnu Katsir kalau orang ini kepingin ketemu dengan Allah Masuk surganya Allah Maka dia ini satu falya'mal amalan soleha Dia ini harus punya amal soleh Amal soleh itu apa? Amal yang bercocokan, bersesuaian Dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Dan orang ini ikhlas semata-mata karena Allah Tidak menyekutukan Allah Loh maka sekali lagi Umar bin Khattab mengatakan siapa yang beribadah tanpa disertai ilmunya maka ibadahnya tertolak. Maka para sahabat itu Bapak Ibu kalau Rasulullah ada menyampaikan maka para sahabat itu langsung samikna wa Samikna itu apa? Kami dengar. Kami dengar itu berarti apa? kami ilmui dipahami ngerti paham baru atau nah dua ini nggak bisa dipisah two in one taat Enggak nggak punya ilmu nggak diterima pak bu Iya kalau taatnya bener Dui ilmu tapi nggak taat ya kok kita nah, contohkan, ketika ada sahabat rombongan sahabat bahwa agama itu tidak per e, tidak cukup hanya atok nah sahabat rombongan sahabat bapak ibu kemudian melakukan perjalanan dalam perjalanan istirahat ketika istirahat bapak ibu selesai mereka ini melaksanakan sholat ketika melaksanakan sholat nggak ada air akhirnya apa? tayamum sudah tayamum lah kok ada sahabat satu yang muter-muter pak semuanya sudah tayamum mau jamaah nunggu sahabat satu ini tadi lah sampai kok nggak tayamum kenapa ternyata ketika istirahat mimpi junub mimpi junub pak bu kenapa dia kok muter-muter karena dia mimpi junub kalau orang junub bersucinya adalah dengan mandi besar akhirnya teman-teman yang lain ini gimana nih akhirnya mereka taat kok nggak tahu ilmunya Pak Bu kemudian nek mandi junub itu kan ya mandi naik junub lah sekarang nggak ada air Bagaimana caranya karena nggak tahu ilmunya mereka yang satu ini disuruh gulung-gulung ya akhirnya kemudian saat rambut-rambutnya dikasih ini tadi apa pasir itu kayak orang pinggir-pinggir jalan itu akhirnya Pak Bu. Kenapa kayak demikian? Karena dia tidak mengilmui. Loh banyak orang sekarang itu wah wow, taat. Maka sampai Imam Ahmad itu uh, ya menyebutkan orang itu kalau orang ini ahli ilmu, ahli ibadah dengan ahli dan juga ahli ilmu dan orang yang nggak tahu ilmunya seperti Bapak Ibu panjenengan melakukan perjalanan kalau pramuka itu loh cari apa itu? Sejak itu ya. Sudah ada rambu-rambunya. Ini nanti ke sana, ke sana yang diambil apa. Lah satunya ini karena taat, ada rangsel di bawahnya, di belakangnya. Wah, wow, taat cok Pak, nggak tahu ilmunya. Di bawah itu Qur'annya, di bawah itu apa ini? Buku petunjuknya, tapi nggak pernah dibuka. Ada batu dimasukkan. No. Ada besi dimasukkan. Ada semua yang dimasukkan sehingga dia ini seolah-olah wow berat yang di punggungnya orang katakan hebat sampai Nah yang satunya ini ya sudah sesuai dengan ini yang diperintahkan yang diambil sampai dia meremehkan sampai ini gak gelem sunnah sampai ini <tuh, 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 itu ya ini akhirnya kemudian sampai di selesai dibuka ayo dibuka dilihat dicek akhirnya yang satunya lho lah sampean sampan gue waktu ini perintahin di lah kok sampai ini yang satunya lho lho begitu pak bu sama kita ke Jakarta seumaman jenengan atau kemana Nggak perlu bawa banyak-banyak orang pinter ya sudah bawa kartu ATM nah, kan sudah orang pinter sih anak deg-deg-deg-deg selesai. Makanya di sini kita ini harus mengilmui dan juga taat. Kalau hanya taat, kok nggak berilmu maka tidak akan diterima. Begitu juga berilmu saja tanpa ketaatan. Ya, malah anak untuk bilang minta kabur tafalun Dosa besar orang ini bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan. Wah, kayak Pak Islamologis. Nek, kalau di apa ini? Debat wo sampai muruh. Ya. Ya. Ilmunya enggak bermanfaat. Oh, banyak sekarang itu. Man yazdad ilman min Bapak Ibu kita berlindung kepada Allah. Maka Rasulullah itu kalau pagi habis subuh doa yang enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ah, wariskan toyiba ada yang ngajakan wariskan wasian halalan toyiba wa amalan solehan wa amalan mutakobbala wa amalan makbula bapak ibu kita minta tiga ini di awal Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ah. ya Allah ku padamu ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat itu mohon maaf bukan hanya sebatas teori. Kalau saya jenengan pagi hari ini kan teori saya sampaikan ini, tapi setelah itu apa? Aplikasinya dipraktekkan. Ada orang ini pak bu sabar, ilmunya apa? Inna ma'as. Sabilir. Allah itu bersama orang yang sabar. Tahu hafal dalilnya, tapi dikasih ujian, muring muring, nesu nesu. Wah, ada orang ya Allah dikasih ujian sabar lunjen kan ini sabar luar biasa pak dia mengatakan kulon niki tumut pengawasan apal dalile boten tapi terus si ustad kiai niku kedah kita niku ku datus tiang ingkang sabar masya Allah pak kira-kira yang bermanfaat itu ilmunya yang hafal atau yang melaktekan tadi banyak orang kayak demikian ini ilmu yang bermanfaat bukan hanya teori tapi praktek man yazdad ilman barang siapa yang bertambah ilmunya walam yazdad hudan tetapi tidak bertambah hidayah tambah ilmu tapi nggak bertambah hidayah nggak tambah takut kepada Allah nggak tambah meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah lam yazdad minawahi illa bu'dan pada hakikatnya dia bukan bertambah dekat tapi bertambah jauh na'udhu bilamin dali Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Yang kedua, wariskan. Wasian toyiban halalan toyiba. Rizki yang luas. Rizki yang banyak. Dan yang halal. Kalau orang ini pagi doa demikian, maka ketika dia berangkat mencari rizki, yang dicari adalah yang halal. Wa amalan mutaqabbalan Dan amal ibadah yang diterima amal ibadah yang diterima itu gimana? Ya ikhlas tadi dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hendaklah kalian alaikum bis sunnati irrasidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa irrasidin. Addu alaiha bin nawajid Gigit dengan gigi Geraham Pak bu, Masya Allah kita ibadah agar diterima ini Harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Dan kita diperintahkan untuk menggigitnya Artinya apa? Kita ini dalam redaksi yang lain Kita menggenggam sunnah Menggenggam perintah Allah dan Rasulnya itu Seperti menggenggam bara api Nek jenengan menggenggam bara api Biasanya diapakan? dilepas, aduh panas Tidak. tapi kata Nabi disuruh apa? enggak lu meloncot tangan nah itu artinya Bapak Ibu kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As Sunnah ibadah kita ini cari ridho Allah, bukan cari ridho manusia ya kalau bisa ya ridhonya Allah didapat, ridhonya manusia juga dapat Maka kalau mengajarkan orang yang ibadah itu harus sesuai, kadang mohon maaf di tengah masyarakat kita ini ada orang yang anti dan panas telinganya kalau mendengar kalimat bid'ah. Cirek itu panas, ngaji apa orang-orang yang liyane? Bita, wo, ngaji, pita bita. bita. Lu bukan yang nggak boleh itu won rokok sampai anda nggak boleh pak ya kalau orang ini keliru kita sampaikan nyampaikannya dengan baik ada orang minum homer jenengan langsung katakan oh sampai ini nerokok sampai ini kira-kira diapakan kan wah oh, botol pak bu tapi kita bagaimana nyampaikan dengan bijak nyampaikan kebenaran itu pahit rasanya pak bu ngajak orang dalam kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu pahit tapi mohon maaf jangan ditambah pahit dengan lisan kita yang enggak apa ini enggak ngerti unggah unggunya lo langsung disalahkan oh neroko sampai ini enggak boleh ya jadi katakan itu orang ini mohon maaf kadang pita ini mereka enggak ngerti Jangan langsung gua kulu, memang kulu bid'atin dolala. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla tin, binar. Wo neroko sama dek. Amalan enggak dicontohkan. Kita sampaikan dulu Pak Bu, mereka ini nggak demikian. Duduk yang baik. Pak Bu, wong orang ini saya tertarik dengan apa yang dikatakan saya Usaimin kalau kita ini mengajarkan sesuatu bid'ah kepada orang itu ada beberapa poin kan saya usah imin itu sesuatu itu dianggap bid'ah kita ajak berpikir kalau sesuatu itu satu jenis dalam ibadah itu sudah disebutkan ditentukan kalau jenisnya beda itu bid'ah contoh kurban jenisnya itu sudah ditentukan sapi kambing unta kalau orang ini kurban selain tiga ini berarti kita ah, loh gampang pak insya allah nggak ngangkat pedang loh, lah kok sampai nih kurban dengan apa <laughs> ayam aku ini kena darah tinggi wes aku kurban ayam saya ini kambing piro siji rong juta wes aku tuku ayam rong juta kok kayak kurbanku ya tertolak jenisnya sudah ditentukan Apalagi waktunya sudah ditentukan Namanya haji itu bulan Jul Hijah. Lah kok kepingin aduh bagaimana ya haji ini biar nggak antri 25 tahun ya. Dibuat haji itu setahun dua kali oh, Akhirnya loh bita. Tempat itu sudah ditentukan Kalau orang ini tawaf itu memutari apa? Lah kok tawaf memutari kuburan bid'ah. Apalagi al adat jumlah jumlahnya ini sudah ditentukan. Namanya sholat subuh itu ya dua rakaat. Laku kok imannya naik, masya Allah. Akhirnya sholat subuh eh? dikasih empat rakaat atau tiga rakaat ya bid'ah. Kaifiyah caranya itu juga disebutkan, dicontohkan namanya wudhu itu dari mulai membasuh tangan sampai membasuh kaki lah kok di owa owa di balak balik itu namanya bita loh masya Allah. bapak ibu yang dirahmati Allah demikian mungkin pas jam 7 saya nggak mau korupsi iya <laughs> pak harus on time ya mudah mudahan sekali lagi saya panjenengan senantiasa diberi hati yang ikhlas Semoga kita senantiasa istiqomah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. من السنه السنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نائما حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وادم سلطانك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم انا نسالك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اشمات أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. يا ارحم الراحمين، اللهم ثبتنا بالايمان، اللهم ثبتنا بالاسلام، اللهم ثبتنا بقول لا اله الا الله، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مرضا الا شفيته. ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا أدب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>